percaya tuturmu menikam sukma sebabnya pedihnya jiwa engkau berdusta kau padamkan obor cinta terasa gelap dunia di manakah sumpah dan setia sehati sejiwa saya pula waalaikumsalam. Assalamualaikum. Tunggu jawab. Jawab eh? Ya. Abang. Okay. Irwan. Okey. Ini lagu abang. Aduh pak cik lambatlah. Okey, ini lagu kalian berdua. Macam mana boleh berganding berdua ni? Okey. Berganding berdua ni atas komposer sebenarnya. Bila komposer mendengar Irwan dan saya ni menyanyi sebenarnya kebetulan sebenarnya. Lagu ni dioffer kepada Irwan dulu. Oh, lepas tu Irwan offer pada awak. Bukan. Okey. Owner tuan punya lagu ni, dia minta Irwan nyanyi. Lepas tu bila dimasukkan kat Simul, dia bila kat Simul kan dia nyanyi kan berdua. Jadi dia pergi nyanyi. Post kat dalam Facebook. Saya pun ikut nyanyi. Lepas tu tuan lagu iaitu Mr. Bayan Black panggil kita orang, dia kata nak buat special project. Bisa pertama special project. Ini special memang kawan dia. Tak kenal betul ni. Memang kenal, memang dah kenal lama. Kenal lama dah. Memang pernah nyanyi bersamalah di karaoke ke di pernah. Pernah.
Okay. Sebab tu yang kita dapat tengok tu sebab bila dah kenal, jadi senang buat kerja. Okay. Jadi memang tiada niat untuk bersama-sama bergandingan pun sebenarnya? Tidak, sebenarnya tidak. Saya datang untuk bagi semangat kat dia. Okay. Ayat sama-sama sebenarnya. Wala penonton yang tertanya, okay, apa mungkin cerita permulaan dalam bidang seni mungkin nak imbas kembali ke? Okey. Saya, Ucu Ahmad, pernah menyertai satu program reality Vokal Bukan Sekarang Rupa, sayalah pemenangnya musim kedua. Okey, saya, assalamualaikum, saya Irwan Ahmad. Saya pernah menyertai sebuah reality TV yang bernama Mentor Otai. Yang lepas Protege kepada Tam Spider. Jadi sebelum ni memang banyak projek apa? Sebab masuk program reality kan? Jangan marah bang. Tak. Ini apa sure. Mungkin pelibatan mungkin ada buat persembahan di mana-mana ke bersama? Okey, banyak. Sama macam saya pernah ikut Wing and Super Brand, show-show dinner, carnival. Memang kita setiap minggu ada je kita punya show. Lepas tu ni adalah bila dapat lagu baru ni, lagu yang sedap, tak nak bagi peluang, kita nak jalan terus. Tapi suara mereka berdua ni sebenarnya bila digandingkan macam macam satu suara pun ya. Okey, kan? Sebenarnya mengikut kata komposer. Dia membayangkan yang menyanyi lagu ini seorang seperti arwah Abang Salim dan seorang Awi. Macam itulah lebih kurang bayangan dia lah. Dia punya imagine macam itulah. Jadi dapat pula sebenarnya, jelmaan kalian. Lepas tu lagi satu yang special. Sebab apa kita letak special project lagu ni. Lagu ni Formula 2. Formula 2? Formula 2. Okey. Okey, kalau nak tengok balik, Ucup Ahmad, Irwan Ahmad. Okey. Lagu ni dah 22 tahun dicipta. Okey. Dua kali recording. Dua arranger lagi. Dua penyanyi. Penyanyi asal siapa yang 20 tahun dulu? Dia belum pernah direkamkan. Sebenarnya belum pernah direkamkan lagu ni. Sebenarnya arwah Salim pun pernah nak menyanyi lagu ni. Itu yang istimewa dia. Kenapa simpan lama, terlalu lama? Dia macam ni. Rangka siap lagu ni pada tahun 1996. Rangka siap rekod. Rangka siap. Ini rangka je lah. Lepas tu kami rekod pada tahun 2002. Itu pun bukan rekod rupa. Dia pun kali kedua di offer lagu ni. Saya pun kali kedua di offer lagu ni. Okey. Sinonim Formula 2 tu ya? Ya. Ada pemanggil. Okay, ada pemanggil. Dari Batu 2. Ya. Batu 2. Udin. Assalamualaikum. Selamat pagi. Ya ke Batu 2 ni? Tak lah. Tarikan. Udin. Udin. Ya. Udin dari mana? Dari Kedah. Tak sekolah kah? Orang Kedah ni. Orang Kedah. Udin tak pergi sekolah? Orang Kedah. Udin umur berapa? Umur 16. 16. Okey, nak tanya apa dekat mereka? Boleh lah. Soalan? Saya nak tanya apa dia. Lagu ni dia tercipta daripada tahun berapa lagu ni? Lagu ni diterbitkan pada tahun, kalau ikutkan yang dicipta lagu ni 2006. Tahun 1996. Siap. Tapi rekod proper pada tahun 2018. Ataupun adik dah biasa dengar lagu ni ke sebelum ni? Tanya. Hampir sedengar kan lagu ni? Saya tak biasa dengar tapi saya dengar ni saya rasa. Macam pernah dengar? macam pernah dengar tapi lagu ni memang dia rasa. Rasa apa? Tentu hati kot saya dengar ada syok lagu ni. Syok. Jadi kena buka YouTube. Kena buka YouTube. Itu feedback yang kita nak sebenarnya. Itu yang kita nak. Itu saja Udin. Okey, itu je saja. Okey. Okey, terima kasih. Mendalam untuk adik 16 tahun. Sebab lagu-lagu macam apa ni lagu-lagu dah besok pertandingan kan, mesti lagu Love Hunter semua kan. Lepas menang vokal kenapa lama sangat untuk hasilkan lagu ke projek ke? Okey, macam saya dekat 8 tahun ke? Lebih kurang 8 tahun. Okey, macam saya memang ada single saya sebenarnya. Macam sebelum ni ada Tanpa Dendam, ada Abadi Kasihku, ada Jujurlah Padanya. Memang ada, cuma mungkin tak diketengahkan selebihnya lagi. Mungkin saluran tu tak betul. Kali ini kita berada di saluran yang betul. Kerana kita menggunakan Saunaga Seni untuk promotion lagu kita. Saya macam tergerak hati nak dengar suara kekuatan seorang demi seorang. Tapi sekejap lagi lah. Kita nak soalan dari rakan Facebook kita. Bagi teaser tu. Muhammad Asral. Lagi. Asral sekali lagi. Assalamualaikum, Abang Ucup dan Irwan. Saya ada soalan nak tujukan kepada abang. Ada aktiviti amal tak sepanjang bulan Ramadan ni? Terima kasih. Okey. Advance 6 hari ni. Okey. Macam saya memang setiap tahun memang ada. Macam saya setiap tahun majlis berbuka puasa, berdodol, bertarawih,
Dan juga kita sahur bersama. Berdodol macam mana? Maksudnya kita kat kacau dodol lah. Oh, daripada okay. petang tu kita kacau dodol. Itu dekat buka. Mana? Tengoklah. Tengok lokasi. Tak tak sama lah, berbeza. Oh, akan menyertai sibuk kita. Sibuklah Ramadan ni. Ramadan sibuk. Kita banyak ke amal lah. Okey, kalau macam saya pula, bulan puasa petang raya tu memang dah jadi kewajipan kita lah untuk bulan puasa. Macam saya lebih luangkan masa untuk kebajikan untuk anak-anak yatim. Ya, betul. Itu aktiviti kami. Ada. Okey. Kawan, asal mana? Saya sebenarnya asal daripada Pulau Pangkor, Perak. Tapi dah tinggal di sini lama, di KL. Okay. Mak ayah pun semua ada di sini. Okey. Ucok? Saya berasal daripada negeri Kedah. Negeri Udin tadi. Oh, ya. Mana? Pahang, kan? Tak kenal. Kalau Setak, kan? Gurun. Gurun. Jeniang. Gurun. Jeniang Kedah. Jeniang. Ya. Yeah. Jeniang Gurun dah ada signboard. Sebab Kedah ada penyanyi lagu abadikan Gurun Jerailah. Hang tak abadikan Gurun ke Jeniang ke dalam lagu? Saya sebenarnya nak menunggu Ahmad Fitri untuk ciptakan satu lagu untuk saya. Dia. Melamar secara langsung. Tengok motif mentor yang baru ni pun, orang Kedah ni dia tarik tinggi lah. Kat Kedah apa sebenarnya? Lubuk latihan nampak. Ulama. Ramai penyanyi-penyanyi Kedah ni dia punya tarik bukan main tinggi. Ikan berkasar kan? Ikan berkasar. Ikan berkasar bukan. Apa mungkin dia makan mentah-mentah ke? Oi, tak. Makan buah genuak. Tahu buah genuak? Tak. Oi, buah genuak. Buah genuak. Genuak. Oi. Depa duk kaya tak tahu. Depa tak tahu. Tak tahu. Tak tahu. Buah genuak tu dia macam dia lebih kurang macam dengan petai juga. Tapi dia panjang. Okey, kita nak umumkan pasal launching kita. Kita nak buat promosi. Oh, dia sah hilang macam tu je. Okey, boleh. Okey, boleh. Okey, sebenarnya istimewa pada hari ini. Pada hari ini 30 hari bulan ni istimewa pada kita sebab apa? Petang ni kita akan launch lagu ni. Pertama kali buat sendiri ke apa? Pertama kali. Kat mana? Dekat panggung Asia. Gombak. Ni memang image yang dibawa lah. Image yang dibawa. Sebab hang macam rockers kan. Macam lebih juga formal lah. Jemput adik ya, dia jemput adik. Dah habis pengumuman. Pukul berapa? Pukul 2:30 petang. Awak tadi hajat awak. Tulang hajat saya nak dengar. Nak dengar sikit Irwan tarik sikit lagu. Okey, lagu apa tu? Sebenarnya arwah bini arwah ataupun Kak Ju mengatakan Irwan ni hampir 85% suara. Okey, kita nak dengar. Sebab tu kita nak dengar. Sama dengan Salim. Dengar. Lagu kami pilih ke? Sikit lagunya. Lagu apa favorite awak? Saya nyanyi sendiri lah. Silakan. Okey. Takut dipilihkan lagu sampai bila pula. Tak sampai kita. Okey. Lambaian tanganmu masih ku ingat selalu. Itu yang terakhir ku melihat dirimu. Jangan salim mak. Melantun-lantun. Sikit-sikit je. Bagi lagu ke je dah? Hey. Ucuk. Okay. Dia ingat terlepas. Okey, tak terlepas. Lagi lagu apa nak saya nyanyi? Sambulakan sikup. Saya cuba. Ambil 4 chorus je. Tak ku hiraukan panas mentari lagi. Demi cinta, ku rela menanti. Tak akan goyah, walau badai kan melanda. 1000 tahun. Cukup. Boleh. Jadi penyanyi saya. Okay. Mantap. Terima kasih. Ya, sama-sama. Tak sia-sia buat pengumuman tadi. Ya, jangan lupa bersama dengan mereka pukul 2:30 petang. Jangan lupa, dah boleh tengok, kita dah ada video lirik dekat dalam YouTube. Type je. Baik. Terima kasih. Mengakhiri persembahannya, siapa? Saya. Silakan, Ucok. Sayap Ilusi. Silakan ucap terima kasih kepada anda yang menonton bersama kami. Besok. Bye-bye. Semakin jauh.
Kalaulah ada